Resmi didukung tiga partai politik untuk maju di Pilkada Morowali 2024, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kuswandi Syahnil Umar resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Kabupaten Morowali. Diiringi ratusan pendukungnya yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, pasangan Kuswandi dan Syahnil Umar resmi mendaftar ke KPU Morowali. Pasangan tersebut berangkat dari kediaman Kuswandi yang terletak di Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah. Pasangan yang berakronim Kusuka ini tiba di kantor KPU Kabupaten Morowali sekitar pukul 14.00 WITA dan langsung disambut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali dengan mengalungkan kain batik khas Bungku. Kalau dengan setelah kami mendaftar ini, pertanda bahwa kita ini sudah siap untuk maju sebagai pasangan calon. Pertama, yang kedua, bahwa apa yang kami lakukan hari ini tidak langkah awal. Langkah awal menjemput kemenangan. Itu bukan kemenangan siapa-siapa, tapi kemenangan rakyat di Morowali yang merindukan pemimpinnya yang terlahir dari akar rumput, terlahir dari masyarakat. Pasangan Kusuka ini siap untuk maju bertarung di Pilkada Morowali, dan apa yang dilakukan hari ini merupakan langkah awal untuk menjemput kemenangan. Menurut pasangan Kuswandi Syahnil Umar, kemenangan nanti adalah kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia, Morowali. Bahwasanya hari ini hari kedua daripada pelaksanaan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali. Dan tadi di pukul 13 telah tiba pasangan Bapak Kuswandi dan Syahnil Umar. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, lancar. Tentunya kami berterima kasih kepada semua pihak karena proses pendaftaran ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Tim TV One mengabarkan.